Tim pengawasan Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur turun ke Madiun memeriksa sejumlah pihak terkait laporan dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum jaksa di Kabupaten Madiun. Kedatangan tim pengawasan Kejaksaan Agung bersama tim dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ke Kejari Kabupaten Madiun untuk menindaklanjuti laporan dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum jaksa di Madiun. Pemeriksaan secara tertutup di kantor Kejari Madiun lantai 2. Sejumlah jaksa, ASN hingga petani Madiun juga turut dimintai keterangan. Inspektur 5 pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Sungarpin menjelaskan, sesuai SOP terkait dengan laporan masyarakat, pemeriksaan ini bagian dari klarifikasi selanjutnya ditingkatkan ke setelah dilakukan pengkajian, ada indikasi sesuai laporan lalu ditingkatkan ke inspeksi kasus. Ya memang terkait sama aduan. Jadi itu terkait yang diadukan kepada kami tempo hari. Dan kami juga turun atas laporan dari masyarakat. Sini bentuk tindak lanjutnya dari Kejagung apa, Pak? Ya ini kita lakukan pemeriksaan. Meliputi apa aja, Pak? Ya terutama yang pihak yang melaporkan dan yang merasa dirugikan. Kalau nggak dirugikan ya mungkin enggak. Ini baru pertama kali ke Madiun atau sudah kemarin, Pak? Ya, baru pertama. Tak hanya kasus dugaan pungli oleh oknum jaksa saja, namun tim Jamwas Kejagung RI juga mendalami kasus dugaan pengerusakan gudang barang bukti di Kejari Madiun. Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga Senin malam pemeriksaan masih terus dilakukan oleh tim Jamwas Kejagung. Tim Liputan, CTV.